Assalamualaikum dan hai kepada semua peminat cerita FS. Nama aku Urul. Aku kembali untuk menceritakan kisah yang pelik, seram dan lucu pun ada yang terjadi dalam hidup aku. Sebelum ni, aku pernah juga kongsi cerita kat sini tentang kampung pokok Nim dan Mama dan Along. Sesiapa yang tak baca lagi, bolehlah baca. Yang dah baca tu, terima kasih tau. Kali ini, aku nak cerita pula tentang rumah tua 40 tahun. Aku harap korang dapat imagine dah cerita aku ni. So, kejadian ni terjadi pada tahun 2010. Ada banyak kisah yang pelik terjadi di rumah ni. Tapi tiga kisah paling seram dan ngeri yang terjadi semasa kami sekeluarga berpindah rumah tua tu. Waktu ni baru-baru je pindah. Rumah ni kosong selama 10 tahun. Walaupun dibina sudah 40 tahun, agak lama kan rumah ni kosong. Bak kata orang, kalau sebuah rumah tiada penghuni selama 30 hari, akan ada penghuni lain untuk tinggal dan anggap sebagai rumahnya. Bayangkan, rumah ni kosong selama 10 tahun. Maunya tak segala puak dalam rumah ni. Waktu ni, aku pergi sekolah. Abang-abang dan ayahku pergi kerja. So, mak aku jalah yang urus rumah setelah kami berpindah tu. Adik aku pun masih kecil lagi. Waktu tu, mak dengan adik aku ni ada di rumah. Mak kemas sana sini, adik aku main-main dengan Barbie dia. Mak aku perasan macam ada orang perhatikan dia dari bilik store. Tapi mak biarkan ja, sebab kalau dilayan, kang menjadi. So, mak buat-buat tak tahu. Tiba-tiba, mak aku terperasan. Dia ternampak rambut budak 7 tahun macam tu lagaknya. Mak aku tak fikir apa dah. Dukung adik aku, terus dia pergi rumah pakcik aku yang berdekatan ke situ. 5 hari kemudian, selepas siap kemas barang dan perabot rumah, tiba masanya untuk tidur. Abang-abang aku ni masuk bilik diorang masing-masing. Ayahku pula kerja pagat malam, so dia akan balik pagi dalam jam 7 macam tu. Aku, mak dan adik aku masuk bilik kita orang. Abang aku seorang ni pula tak dapat tidur, so dia start main game. Aku dengan adik aku ni dah tidur dah. Mak aku pula nak call makcik aku saja ajak borak sebelum dia tidur. Tiba-tiba mak aku ni ada dengar ada orang baling segala barang dapur. Mak aku, apalagi, dia terus bangun. Terus pergi tingkat bawah nak cek dapur. Mak aku fikir, mungkin abang aku nak makan agaknya. Tapi bukan. Buka je lampu dapur tu, tak ada barang pun yang kena baling. Dan tak ada barang pun yang ada kat lantai. Mak aku ni pelik lah. Tapi mak aku ni macam tak fikir benda lain dah. Apa yang dia fikir cuma penat dan kepala dia berat jam satu. Mak aku naik atas semula dan masuk bilik. Tak sampai 5 minit, abang aku yang syok main dengan game tu dengar benda yang sama. Dia panggil mak aku dulu sebelum dia pergi cek di bawah tu. Mak aku ni jawablah panggilan abang aku. Abang aku pun cakap benda yang mak aku dengar tadi. Apalagi mak aku dengan abang aku ni turun ke bawah, cek dapur sama-sama. Tapi tak ada apa-apa pun. Semua okey aja. Mak aku dah mula rasa lain. Mak aku cakap, pergi tidur dan ignore aja. Ha, ni paling seram. Waktu ni, atuk aku ada. Atuk aku tidur di ruang tamu, disebabkan dia penat dan tak larat naik bilik atas. Abang aku pula, macam biasalah, lepak malam. Waktu ni, dia balik pukul 12.30 malam. Ngam-ngam tengah malam dia balik. Memanglah dapat padanya. Lagi-lagi, dia nak masuk ikut pintu dapur belakang tu, yang penuh dengan hutan. Tapi, ada sebuah pokok nangka yang agak besar. Tepat sekali, ada depan pintu belakang kami. Abang aku ni, kolam mak aku. Mak tak nak angkat sebab marah dia balik lambat.
Abang aku ni pun ketuk pintu jam memanjang. Dia ketuk-ketuk. Tiba-tiba dia nampak benda yang pelik. Aku tak tahu nak explain macam mana. Aku harap korang fahamlah cara aku explain ni. Okey. Dia nampak kaki satu je. Kaki yang koyak berdarah, duk lompat-lompat tepi pokok nangka tu. Abang aku ni pun jerit. Tapi mak aku ignore je sebab faham sangat dengan perangai abang aku tu. Tapi jeritan tu tiba-tiba senyap. Bunyi ketukan pun dah stop. Mak aku pun peliklah. Dia pergi cek. Buka pintu dapur je, terus nampak abang aku tengah berbaring pingsan. Kelakar pun ada, tapi tu pengajaran tak pernah dengar cakap orang tua. Pada nyalakan. Selepas kejadian tu, abang aku tak ikut pintu belakang lagi dah. Mungkin dia trauma. Banyak yang terjadi kat rumah ni. Kadang mak aku ada dengar juga orang berbual, berbisik, gelak tawa. Tapi tak ada orang, cuma bunyi je. Kadang mak aku ada nampak seluar jeans berdiri atas mesin basuh. Hai, macam-macam terjadi, dah tak tahan dah. Mak aku ada juga panggil ustaz untuk pagar rumah ni and baca doa keselamatan. Alhamdulillah, selepas dari itu, tak ada apa-apa yang terjadi. Mungkin sampai sini je cerita aku. Terima kasih kepada semua yang sudah dengar cerita aku ni. Maaf kalau tak seram, tapi ini pengalaman yang sebenarnya terjadi dalam hidup aku. Banyak lagi cerita aku ni, tapi aku akan kongsi dengan korang kalau aku ada masa. Terima kasih admin FS kalau siarkan cerita aku ni. Pesanan untuk semua yang mendengar ni, kalau sesiapa nak pindah rumah, tolonglah cuci dulu rumah tu dengan doa-doa dan surah-surah suci untuk keselamatan keluarga dan untuk diri korang. Penting sangat-sangat ni. Kalau korang abaikan, nanti jadi macam kita orang. Sekian cerita dari aku.